Okey tu. Ada lagi? Ada ke siapa nak naik ke? Tadi kita proceed dalam studio. Ah, proceed, proceed. Kita okay, ada kita, meeting kita lain depan ni. Sikit lagi. Yeah. PAS menyangkal sekeras-kerasnya dakwaan Zahid bahawa Muafakat Nasional gagal kerana Parti Islam itu meruntuhkannya. Saya petik kenyataan ni. Fadli Syahri menyatakan perbualan telefon cikgu dan anak murid serta gumpalan kertas A4 sebelum PRU15 ialah sebesar-besar bukti telah berlaku hubungan sulit antara Zahid secara peribadi dengan pemimpin Pakatan Harapan. PAS ni dia menidakkan bukti yang lagi jelas ialah selepas dia nikah dengan kita, selepas menandatangani piagam Muafakat Nasional, mereka menafikan mereka terlibat dalam penubuhan Perikatan Nasional. Tuan Ibrahim, Tuan Man beberapa kali kata tak betul, tak betul, tak betul, padahal mereka sebahagian daripada Perikatan Nasional. Beritahu dengan budak mentah ni, jangan jadi bingai. Satu Malaysia tahu siapa yang khianat. Satu Malaysia tahu bahawa siapa yang tak boleh tahan nafsu dia untuk menggapai royalti minyak di Terengganu. Satu Malaysia tahu siapa yang hadap sangat Jawatan Menteri dan Timbalan Menteri dalam kerajaan Muhyiddin. Jawatan dia wujud-wujud tu. Dan satu Malaysia tahu presiden parti mana yang dapat gaji buta sebagai duta besar Timur Tengah. So jangan bazir masa. Ini bukan masa nak tunding jari ke sana, nak tunding jari ke sini. Kalau dah gila talak sangat, tinggalkan Bersatu, join kita. Kalau tak mampu tinggalkan Bersatu, seperti mana syarat yang diberikan oleh Dato' Sri Zaid? Tak payah nak sembang banyak lah. Kau buatlah kerja kau dengan Bersatu. Lupakan UMNO. Dah dapat laki baru, kau ingat laki lama lagi. Macam mana kau ni? Kau kata jalan marah. Saya baik aku tak macam Teguh Razali. Saya rasa mungkin sebab panggil dia orang pelacur lagi tu. Aku tak sampai ke tahap macam tu. Move on lah. Kamu dah dapat laki baru, dah dapat Bersatu, kau buat kerja dengan Bersatu. Tak payah lagi nak terkesing-kesing dengan UMNO ni. Tak payah pasir-pasir. Yang ni saya nampak tu. Saya rasa mungkin diorang tak berbual ni sebab diorang nampak Bersatu. Itu dia tahu dia tak ada masa depan dengan Bersatu. Bila Bersatu dah hilang kuasa, bukan lagi Perdana Menteri, baru dia sedar. Betul tak? Betul, kuasa bila Bersatu masih Perdana Menteri, dia pegang kaki Muhyiddin, tak nak lepas. Kita cakap dengan dia, buat keputusan. Degil. Sekarang duk canang sana, canang sini. Dato' Sri Anwar dengan Dato' Sri Zahid ni, dia orang memang satu tim. Dato' Sri Anwar tu Timbalan Presiden UMNO. Bukan Timbalan Presiden PAS. Timbalan Presiden UMNO. Dato' Zahid orang kanan dia, Ketua Pemuda UMNO. Mestilah dia ada hubungan baik. Dia ada hubungan baik. Memang ada hubungan baik. Tak payah nafi. Daripada dulu dia anak murid di yayasan anda. Betul, Dato' Sri Anwar yang buat yayasan anda. Bukan dia je, isteri dia pun belajar dekat yayasan anda. So apa nak pelik? Tak ada apa yang perlu dipelikkan. Bukan fakta yang mengejutkan. Takkan Dato' Sri Anwar tak boleh call? Mahathir orang tua puaka tu pun call lah jadi. Betul tak? Mahathir pun call Ismail Sabri. Mahathir pun call orang-orang yang lain yang dulu dia kata kafir, yang dulu dia kata pasti ajaran sesat. Muhyiddin yang kata PAS tu parti ajaran sesat pun hari ni bukan main peluk cium rapat aja dia ni. So itu bukan bukti yang nyata. Jelas dan nyata. Kalau setakat pimpinan agung Dato' Zahid ucapan bagus. Dato' Sri Anwar dalam perbualan telefon tu dia kata aku jarang nak tengok pimpinan agung UMNO ni, tapi pas hang bucak aku tengok. Apa masalah? Yang kau jaki sangat pasal apa? Pasal bila kau bucak orang tak dengar. Aduh. Okey. Okey tok, saya rasa setakat tu untuk hari ni tok. Okey, minta tolong share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.